politik. Okey, dalam politik ni aku tak pro mana-mana lagi, sama ada barisan atau pakatan, tapi dalam politik ni kita kena tengok skop yang lebih luas. Okey. Macam Oi Kok Hin. Oi Kok Hin ada tulis satu buku, telah tak silap tajuk dia Aku Kafir Kau Siapa. Dalam satu bab tu dia ada ulas pasal dialog dengan Plato ataupun Aristotle lah, dua lebih kurang macam tu. Dia cakap pasal, cuba kau tak ambil tahu langsung pasal politik. Aku tak suka ambil tahu pasal politik. Politik ni macam absurd lah, benda yang sangat bodoh. Sagi dalam Dewan Rakyat, masuk-masuk, gaduh ini, gaduh sana. Dia macam, tak nak ambil tahu lah. Tapi politik ni juga dia akan datangkan pengaruh dalam hidup hang sendiri. Bila contoh, politik ni yang akan suruh hang nanti mengundi awal. Ataupun politik ni lah juga akan buatkan hang buat kerja-kerja yang sama setiap masa. Lepas tu hang kena pergi kat undi, masuk peti undi. Dia sama macam hang pilih antara Coke dengan Pepsi saja. So dalam ni Hazman ada beritahu mengenai politik, bahawa sistem politik kita kena belajar. Contoh, kita kena tahu apa falsafah politik yang ada dalam negara kita ni, yang jadi anutan ahli-ahli politik ataupun jadi tunjang kepada sistem negara, nation state kita ni, dalam perlembagaan kita. Antara yang best Hazman bahas ni pasal politik, dia suruh rujuk sistem falsafah politik ni daripada John Rawls, John Locke, Jürgen Habermas. Dia antara orang-orang yang falsafah politik liberalisme lah antaranya. Dan dia juga suruh juga dalam buku ni anjurkan bacaan seperti Politik Islam, Falsafah Politik Islam, yang tulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Durrahman Al-Kawakibi, lagi ramai lagi lah. Tapi kita semakin jauh lagi untuk capai tahap tu. Kita nak belajar satu buku tu. Tapi boleh juga kita nak baca buku-buku yang simple, yang boleh kita faham mengenai politik ni. Okay, yang tu point yang first. Dan Azman seperti beri puzzle, puzzle demi puzzle untuk kita leraikan sendiri, untuk pembaca faham sendiri bagaimana rakyat Malaysia dengan politik sendiri. Dia nak bahas isu tu. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagi, memang kena baca buku ni lah.